Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Elnet TV. Oke, kita akan lanjutkan video sebelumnya, yaitu ya kita akan merancang atau membangun sebuah jaringan wifi voucheran dengan sumber internet GSM. Oke, langsung saja ya kita lanjutkan untuk videonya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kita akan mengenali dulu beberapa buah modem. Jadi supaya teman-teman tahu ada beberapa jenis modem yang ada khususnya di Indonesia ini ya teman-teman. Oke, langsung saja di depan saya, di samping saya ini ada beberapa modem ya. Jadi untuk yang pertama yaitu adalah modem USB. Kemudian yang kedua ada modem WiFi teman-teman. Modem WiFi seperti ini. Selanjutnya adalah yang ini seperti ini. Ini disebut dengan modem home router ya teman-teman. Jadi ini namanya home router yang sudah include dengan modem. Nah, selanjutnya, jadi modem-modem, jika teman-teman memiliki modem seperti ini, seperti yang tiga jenis ini, gimana sih caranya supaya ini bisa kita manfaatkan, kita jadikan sebagai sumber internet GSM yang nantinya kita akan jadikan sebagai wifi voucheran. Nah, buat teman-teman yang memiliki modem seperti ini di rumah, modem ini adalah modem USB, teman-teman bisa manfaatkan modem ini. Namun untuk modem yang seperti ini teman-teman harus menambahkan alat, karena kemarin ya sesuai yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu kita akan menghubungkan antara modem, mikrotik dan juga access point itu menggunakan kabelan, yaitu kabel dengan port RJ45 ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membutuhkan alat lagi untuk menghubungkan ketiga alat tersebut. Nah, berhubung di sini adalah modem USB, modem USB ini tidak memiliki colokan RJ45 atau colokan LAN ya, sehingga kita akan membutuhkan alat lagi atau sebuah router ya untuk mencolokkan atau menghubungkan modem ini ke router. Kemudian dari router itu baru kita menghubungkan ke sebuah mikrotik. Nah, kemudian selanjutnya jika teman-teman di rumah memiliki modem yang seperti ini juga, ini adalah modem WiFi, yaitu modem yang sudah include dengan WiFi-nya. Nah, teman-teman bisa pakai modem ini sebagai sumber akses internet GSM untuk wifi voucheran kita. Namun teman-teman juga perlu membutuhkan sebuah router untuk kita hubungkan menggunakan kabel LAN, karena di WiFi ini juga tidak terdapat colokan RJ45 atau colokan LAN-nya, sehingga teman-teman perlu membutuhkan alat lagi. Nah, untuk koneksi alat ini ke router, teman-teman bisa menggunakan dua opsi. Yang pertama yaitu WiFi. Jadi karena di sini sudah include WiFi, teman-teman bisa menggunakan WiFi dengan mode WISP di modem di routernya. Nah, jika teman-teman tidak ingin menggunakan WiFi-nya, teman-teman menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan kabel USB. Jadi di sini sudah ada kabel USB ya, micro USB. Kemudian kabel USB-nya kita sambungkan ke router. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, modem home router. Ini adalah modem plus routernya, makanya disebut dengan modem home router. Nah, di sini modem yang seperti ini itu sudah ada colokan untuk LAN atau RJ45-nya, sehingga kita tidak perlu membutuhkan lagi alat tambahan atau router. Jadi cukup menggunakan satu modem ini, kemudian kita hubungkan ke dalam
ke mikrotik. Nah, untuk routernya sendiri seperti apa sih teman-teman? Jadi sini saya ada contoh router ya. Nah, ini adalah contoh router untuk menghubungkan modem yang dua tadi ya ke dalam router ini. Nah, untuk router ini memiliki kabel LAN RJ45. Jadi teman-teman nanti bisa menghubungkan ke mikrotik dengan colokan RJ45 ini. Nah, kemudian untuk modemnya teman-teman bisa colokan modem seperti ini, teman-teman bisa colokan di colokan USB-nya. Nah, di sini teman-teman. Nah, jadi teman-teman mencari sebuah router yang memiliki colokan USB seperti ini. Jadi modem ini kita colokan seperti ini. Oke. Nah, sehingga nantinya koneksi internet yang ada di modem ini teralirkan ke router ini. Kemudian dari router ini teman-teman colokan kabel LAN ke sebuah mikrotik. Oke, ya, paham ya teman-teman. Jadi untuk modem yang jenis ini, jenis USB ini, teman-teman memerlukan sebuah alat router untuk menghubungkan kabelannya ke dalam sebuah mikrotik. Begitupun dengan yang MiFi ini. Nah, MiFi ini teman-teman bisa hubungkan juga melalui USB-nya. Jadi USB ini teman-teman sambungkan ke USB yang ada di sebelah sini. Selanjutnya baru kabel LAN ini menghubung ke mikrotik. Nah, gimana caranya kalau misalkan teman-teman tidak memiliki USB? Jadi teman-teman ya pastinya punya lah ya USB untuk ngecasnya, karena ini USB-nya MiFi ini sudah ada baterainya ya, jadi perlu dicas. Biasanya sudah ada include USB-nya. Nah, kalaupun tidak ada atau misalkan teman-teman tidak ingin menggunakan USB, teman-teman bisa menggunakan WiFi-nya, maksud saya WiFi yang ada di MiFi ini. Kemudian WiFi yang dari sini ditangkap oleh router ini, kemudian internet yang ada di sini sudah ditangkap, maksudnya dari sini ditangkap di router ini, kemudian dari router ini baru disebarkan lagi melalui USB-nya, maksudnya LAN-nya, seperti itu ya teman-teman. Sorry banget ya teman-teman untuk kualitas videonya dan kualitas audionya sangat buruk banget, karena kita pakai alat seadanya juga. Dan juga tadi sebenarnya saya sudah pakai mikrofon, cuman nggak tahu kenapa suaranya itu kecil banget. Mungkin mikrofon ini sudah rusak mungkin, sehingga tidak dapat menerima suara dengan baik. Oke, kita lanjutkan saja ya untuk pembahasannya. Nah, kita ulangi lagi. Jadi untuk pertama yaitu ada modem USB, kemudian yang kedua adalah modem MiFi, dan selanjutnya adalah modem home router. Jadi untuk ketiga jenis modem ini kita bisa manfaatkan untuk kita jadikan sebagai WiFi voucheran ya teman-teman. Lalu untuk rekomendasinya teman-teman, kalau saya rekomendasikan pastinya ya home router ya teman-teman, karena tidak perlu menggunakan router tambahan. Jadi langsung saja ke modemnya, sudah ada colokan RJ45 yaitu colokan kabel LAN, sehingga teman-teman tidak membutuhkan lagi router seperti ini. Nah, untuk harganya sendiri ya pastinya teman-teman harus merogoh kocek yang lebih dalam lagi, karena harga home router ini cukup mahal. Jadi ya ada rupa, ada barang, ada rupa lah gitu lah. Ada harga, ada rupa, sorry. Ada harga, ada rupa. Jadi teman-teman, kalau untuk saya rekomendasikan teman-teman pilih yang home router. Namun jika teman-teman memiliki budget yang terbatas, teman-teman bisa pakai yang modem USB seperti ini. Kemudian teman-teman beli juga router seperti ini. Nah, untuk yang MiFi ini saya sih sebenarnya rekomendasi juga, cuman untuk ini kan dia ada baterainya,
ada baterai untuk menghidupkan MiFi ini. Sehingga teman-teman, kalau kita wifi voucheran itu kan kita nyalakan 24 jam ya. Jadi untuk baterai ini otomatis akan menyala 24 jam dan sepertinya bakal akan cepat rusak. Bisa jadi melembung karena terus-terusan dicas atau bahkan nanti ngedrop gitu ya. Nah, tapi untuk mensiasati ini sebenarnya kita bisa beli sebuah baterai dummy ya. Itu banyak dijual di online shop. Itu baterai dummy, ketik aja baterai dummy untuk tipe MiFi seperti ini. Jadi dia cuman baterai-baterian gitu. Namun bisa untuk menghidupkan, maksudnya menghidupkan itu sambil ngecas ya, sambil ngecas sambil ininya hidup gitu. Sedangkan kalau tidak ada baterainya kan kita cas saja itu ini tidak akan hidup ya teman-teman. Kalau tidak ada ini. Jadi teman-teman bisa beli baterai dummy supaya tidak merusak baterai utama dari modem ini. Jadi yang ini kita simpan, kita pakai baterai yang dummy. Oke, itu untuk modem MiFi-nya. Nah, untuk rekomendasi modem sendiri, teman-teman, kalau tadi teman-teman saya rekomendasikan modem jenisnya ya. Jenisnya, jadi jenisnya kalau bisa teman-teman beli yang home router. Nah, kemudian untuk rekomendasi modem sendiri, untuk mereknya sih bebas ya teman-teman. Yang penting adalah modem tersebut bisa kita kunci frekuensinya. Nah, jadi frekuensi itu untuk GSM, untuk sinyal GSM itu memiliki beberapa frekuensi ya teman-teman. Boleh teman-teman cari tahu saja di Google untuk frekuensi-frekuensi sinyal GSM seperti 3G, 2G dan juga 4G itu memiliki beberapa frekuensi. Nah, teman-teman di sini silakan cari modem yang dapat mengunci frekuensi sehingga tidak akan berpindah-pindah frekuensinya. Nah, ini akan membuat si modem tadi atau koneksi internetnya tadi lebih stabil daripada kita menggunakan frekuensi yang auto, misalkan 4G only, kemudian frekuensinya auto, itu akan berubah-berubah. Sedangkan 4G itu yang saya tahu ada beberapa frekuensi ya, untuk di Indonesia ini ada yang 1800, kemudian 2300 dan juga frekuensi 900. Kemudian ada lagi yang di 2100. Nah, itu adalah frekuensi-frekuensi 4G dan 3G ya. Untuk 3G saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu frekuensi 4G seperti itu. Jadi kalau teman-teman beli modem, silakan cari modem yang bisa lock frekuensi. Jadi biar nggak berubah-berubah gitu. Kalau posisi modem auto, nantinya akan berubah-ubah frekuensinya. Jika sinyal tersebut misalkan frekuensi 2300 kurang bagus, maka dia akan berpindah ke frekuensi 1800. Maka itu akan memakan, maksudnya ada jeda ya, ada jeda latensi, jadi sinyal itu akan terganggu. Oke, untuk rekomendasi merek, bebas ya teman-teman, bebas. Silakan merek apa aja, bisa TP-Link, bisa Huawei atau Tenda atau yang lainnya, silakan pilih sendiri. Namun perlu teman-teman catat bahwa pilih modem yang dapat mengunci atau melock frekuensinya seperti itu ya teman-teman. Apalagi ya, saya rasa sih sudah cukup ya untuk pengetahuan tentang modem ini. Buat teman-teman yang cari modem ya, silahkan di online shop online shop atau cari di toko-toko terdekat untuk modemnya. Nah, selanjutnya apalagi ya, cukup ya mungkin ya, cukup sampai sini saja. Saya ingatkan lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini supaya saya nanti bisa pertama lebih semangat lagi ya teman-teman untuk membuat videonya. Karena sekarang itu subscriber kita masih sangat sedikit, sedangkan view-nya itu ya terbilang udah lumayan lah ya, udah mungkin ada beberapa ribu yang sudah nonton videonya, cuman belum subscribe. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.